بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung lagi cerita Nabi Musa alaihissalam. Yang paling banyak disebut dalam Quran dan paling panjang ceritanya. Diutus oleh Allah menghadapi kerajaan yang paling sombong, yang paling zalim dalam sejarah manusia. Mengaku dirinya menjadi Tuhan dengan sebab kuasa raja pemerintah yang ada pada dia, kekayaan harta benda yang terlalu banyak, bangunan-bangunan besar yang didirikan, kubur dia saja macam bukit. Kubur iaitu piramid. Satu piramid itu untuk seorang Firaun macam bukit, dibina daripada batu-batu yang besar, besar pada lori tiap-tiap jongkong batu. Diangkat dengan hebat, menunjukkan dia mendapat kemajuan teknologi yang tinggi di zamannya, sehingga menakjubkan. Sombong mengaku jadi Tuhan, Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS. Kita baca kisah dahulu oleh kerana Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir, maka Allah memberi mukjizat pada Nabi Musa AS untuk mengalahkan sihir. Firman Allah Ta'ala, Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, falana'tiyannaka bisihrin mithlih, faj'al bainana wa bainaka mu'idan la nukhlifuhu نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيزحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثنى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخلل إليه من سحرهم أنها تسعى.
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سورة طه Surah Taha daripada ayat 57 hingga 76. Fir'aun berkata, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Bila Fir'aun menunjuk bukti dia seorang Rasul, Musa terus mencampak tongkatnya dan tongkat jadi ular yang menggerunkan Fir'aun. Lalu Fir'aun kata, ini sihir ni. Ini sihir ni. Mu nak guna sihir nak guling aku, nak jatuhkan aku, nak halau aku dari negeri Mesir ini. Jika demikian, sesungguhnya kami pasti akan mendatangkan kepadamu sihir seperti itu untuk melawanmu. Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu yang kita bersama tidak akan memungkirkannya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua-dua belah pihak. Lalu Fir'aun mencabar, mari kita lawan sihir. Menentukan hari apa nak? Nak hari apa? Lalu Musa jawab, Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untukmu itu ialah hari perayaan. Dan hendaklah orang ramai dihimpunkan pada waktu duha. Ambil air raya lah, hari pesta, hari orang ramai boleh berhimpun. Tujuannya supaya orang ramai tengok. Tak ikut orang, Fir'aun kau. Fir'aun tukar kau orang, seluruh rakyat. Fir'aun berasa dia kuat. Maka Fir'aun pun berangkat meninggalkan majlis itu. Lalu dia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian dia datang ke tempat perlawanan. Bila tiba masa, ahli sihir dihimpunkan di tempat perlawanan, stadium atau padang yang luar. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kalian kelak, janganlah kalian mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah. Maka dengan sebab itu, kalau dia akan membinasakan kalian dengan azab seksa, dan sungguh rugi orang-orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Sihir ini tipu, jangan tipu depan Allah. Nabi Musa nasihat.
Jangan tipu depan Allah. Tipu Allah tak boleh. Lagi diserta oleh Allah, beriman pada Allah. Orang yang tipu Allah ni kena seksa, dosa. Maka mereka pun berbantah-bantah dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka merahsiakan apa yang mereka rundingkan. Ahli-ahli sihir yang ramai ni bincang sama-sama, dia berbahas macam mana nak buat tubik sihir kita ni. Sihir jenis apa nak lawan? Bincang betul-betul nak lawan Musa seorang, dia ramah. Ada ulama kata puluh, ada ulama kata ribu. Seluruh Mesir dekah. Mereka merahsiakan apa nak buat. Mereka berkata sesungguhnya dua orang ini sebenarnya ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kalian dari negeri Mesir, dari negeri kalian dengan sihir mereka. Dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat kepercayaan kalian yang utama. Oleh itu, kumpulkanlah segala tipu daya kalian. Kemudian, datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Sebab dalam ayat yang lain, ahli saya tanya, kalau menang nak upah apa? Tanya upah. Belum lawan, minta upah dulu. Minta upah dengan Fir'aun. Fir'aun kata, kamu akan jadi orang yang besar, hampir dengan aku. Apabila dekat dengan aku. Itu upah dia. Bila dekat dengan aku, banyaklah dapat harta, dapat upah macam-macam. Mereka berkata, wahai Musa, adakah kamu yang akan mencampak lebih dahulu atau kami dahulu yang mula-mula mencampaknya? Membuat saya dulu ke kami buat dulu? Pilih, muna dulu dah apa, kami dulu dah apa. Nabi Musa menjawab, bahkan kalianlah yang mencampak dahulu. Kamu campak dulu, kata Musa. Tiba-tiba tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepada mereka seolah-olah ia merayap, menyebabkan sihir mereka. Tiba-tiba tongkat bergerak, tali bergerak macam ular merayap. Maka keadaan sedemikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Mari perasaan gerun dalam hati Nabi Musa AS sebagai seorang manusia yang ada sifat lemah. Musa mari gerun, mari gerun dalam hati Nabi Musa kerana ramah sangat ahli sihir ni, macam-macam. Kami berfirman kepadanya, janganlah engkau takut wahai Musa, sesungguhnya engkaulah yang tinggi, tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Tuhan wahyukan kepada Musa AS, wahai Musa, jangan takut. Mu mesti menang, mu mengatasi mereka. Dan campakkanlah apa yang ada pada tangan kamu itu, kamu kananmu. Campak. Musa bersalah, mula-mula megerun. Dia kata, campak tongkat mu tu. Nasaya ia menelan segala benda sihir yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja mereka berada. Campak tongkatmu, di mana tongkatmu akan menelan semua tali-tali tongkat-tongkat
yang dicampuk oleh asyir itu, Nabi Musa pun mencampukkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka. Maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri, sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutuskan Nabi Harun dan Nabi Musa. Bila ahli sihir tengok, semua tukar ahli-ahlinya telah habis oleh ular tongkat Nabi Musa AS. Mereka sedar ini bukan sihir. Kerana mereka adalah ahli sihir, ini bukan sihir. Ini kekuasaan Allah, Tuhan yang maksud, menyebabkan ahli sihir tersungkur sujud, beriman kepada Musa dan Harun. Kami beriman kepada Musa dan Harun. Fir'aun berkata, patutkah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Sesungguhnya dialah ketua kalian yang mengajar sihir kepada kalian. Oleh itu, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang, dan aku akan memalang kalian pada batang-batang pohon tamar, pohon kerma. Dan demi sesungguhnya kalian akan mengetahui kelak siapakah antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal. Fir'aun kata, beriman, kamu beriman dengan dia, tak minta izin aku dulu, tak minta kebenaran dulu. Ini rupanya guru yang ajar ilmu sihir. Guru rupanya Musa ni yang ajar ilmu sihir, masih menganggap mukjizat itu sihir lagi. Lalu Fir'aun mengancam nak hukum ahli-ahli sihir yang beriman ini, dipotong tangan dan kaki mereka bersilang. Kemudian dia salib pada batang-batang kurma untuk diseksa. Sebab kamu tahu siapa yang berkuasa. Mereka, para ahli sihir, menjawab, kami sekali-kali tidak akan memilih tunduk atas apa yang telah datang kepada kami berupa mukjizat-mukjizat yang nyata. Dan ke atas, tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kami. Maka putuskanlah apa yang sahaja yang hukuman yang kamu hendak jatuhkan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia sahaja. Silalah hukum, kami tak akan tunduk. Terus beriman. Kami tak akan berganjak setelah Tuhan beri hidayah kepada kami, beri petunjuk. Nak kerat tangan kaki, sila kerat. Kamu ada kuasa atas dunia saja. Kamu ada kuasa atas dunia saja. Ini menunjukkan keimanan ahli-ahli sihir kepada Allah dan rasulnya Musa dan Harun alaihi wassalam. Tak tunggulah Nabi Musa sihir Fir'aun. Buat mukjizat Fir'aun tak boleh nak buat apa, jadi kebal ke dia pedak. Tak sanggup mati. Padahal doa seorang Nabi ini makbul. Kalau doa boleh selamatlah, Tuhan terima. Tak minta, sanggup mati. Ini hebat. Sanggup mati syahid. Kerana menegakkan yang benar. Dia sebut dalam hadis, Nabi kata, Sayyidul Syahada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qawma ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid ialah orang yang berani menegur pemerintah, raja, pemimpin yang zalim. Disuruh dan ditegah dengan sebabnya dia dibunuh. Ini penghulu mati syahid. Macam Hamzah bin Abdul Muttalib, dia punya fadilah. Jadi ada-ada sihir ni memilih mati syahid. Kita orang Melayu pilih ilmu kebal dulu. Pilih ilmu kebal, tak mau mati. Ini tak, ini beza. Macam orang Razak sekarang pilih mati. Kenapa? Mati syahid ni fadilah dia masuk syurga,
dan boleh beri syafaat pada keluarga-keluarga yang masuk neraka. Itu fadilat. Dengan sebab itulah orang-orang razah tu suka mati syahid ni, gembira dengan keluarga dia mati syahid kerana boleh beri syafaat pada keluarga yang lain pada hari kiamat. Ini ini dalam ilmu orang Melayu tak ada. Ilmu orang Melayu mandi minyak jangan mati, jadi kebal, jadi tu. Ini ini beza. Sahabat-sahabat Nabi dulu dia berperang nak mati syahid, tapi payuh tak? Jadi payuh kalau nak mati, kalau nak mati sangat kok takut mati dia akan mati. Biasanya sesungguhnya kami benar-benar beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampunkan segala kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang telah kami yang telah kamu paksakan kami melakukannya, dan Allah jualah yang telah yang lebih baik pahalanya dan lebih kekal balasannya. Sebenarnya siapa yang datang kepada Tuhannya pada hari kiamat, pada hari akhirat, ini firman Allah, dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam yang dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup kalau mati kafir. Dan sesiapa yang datang kepadanya sedang dia beriman serta dia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya, iaitu syurga Allah, syurga Adan yang kekal, dan mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang membersihkan dirinya daripada perbuatan kufur dan maksiat. Ulama mengatakan inilah kelebihan ahli-ahli sahih yang beriman. Menjadi angkatan yang pertama beriman pada Nabi Musa AS, belah pagi jadi ahli neraka kerana kafir ikut Fir'aun, belah petang masuk syurga, tak ada semayang. Tak sempat nak semayang, mati syahid dulu, terus masuk syurga. Kelebihan yang dicapai oleh mereka yang pertama beriman. Setelah Fir'aun berjanji dengan Nabi Musa AS untuk mengadakan pertandingan pada waktu dan di tempat yang tertentu, maka Fir'aun mulai menghimpunkan semua ahli dan jagoan sihir dari seluruh kota besar yang ada di bawah kekuasaannya pada masa itu. Ini keputusan setelah Fir'aun menggerahkan ahli-ahli sihir seluruh Mesir untuk mencabar Musa AS, dan ahli sihir kalah dalam perlawanan itu. Kalah kalah kerana mukjizat tak boleh dikalahkan oleh sihir. Mukjizat daripada Allah, sihir daripada syaitan. Mukjizat daripada Allah, sihir daripada syaitan. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang diberi oleh Allah kepada rasul-rasul, nabi-nabi. Adapun perkara luar biasa diberi pada orang tua rasul, tua nabi, dinamakan karamah. Karamah. Zaman dulu ada juga ulama-ulama pendakwah yang masuk ke rantau Asia Tenggara ni berlawan dengan ahli sihir. Masuk ke Afrika. Kalau ahli sihir, ini karamah. Ulama-ulama, pendakwah-pendakwah, peniaga dan sebagainya berlawan dengan ahli sihir, bukan payah sangat, baca keluar Allah saja. Baca keluar Allah saja, tak yakin. Saya pada Allah. Takbir, Tuhan tolong. Kerana nak lawan musuh Islam. Menyebabkan rakyat berduyun-duyun masuk Islam. Ini berlaku di Asia Tenggara. Di Nusantara, Kepulauan Indonesia, banyak kisah-kisah yang menarik. Kisah Wali Songo, Wali Sembilan. Wali Sembilan ni lah wali pemimpin. Wali itu pemimpin pendakwah yang berdakwah di Kepulauan Indonesia. Berjaya mengalahkan ahli-ahli sihir. Ini berlaku.
pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku. Walau bagaimanapun Fir'aun terus bertambah sombong dan berlaku zalim. Allah telah menceritakan sikap takabur Fir'aun melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Zukhruf. Walaupun tunjuk depan-depan dia ahli-ahli sahih kalah, Fir'aun tetap degil, tak dapat hidayah, tak dapat hidayah daripada Allah. Tuhan menceritakan, walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarja'un faqalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbak bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun falamma kashafna 'anhum al-'adhab idahum yankuthun wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya 'alayhi asratun min dhahabin أو جامعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين سورة الغروب 46-54. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya, lalu dia Musa berkata, sesungguhnya aku ini ialah utusan daripada Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan serta-merta mereka mentertawakan. Bila Nabi Musa tunjuk mukjizat, buat senda-senda, ejek, mentertawakan, buat suka-suka je, buat main-main, tak takut pada Allah. Dan tidaklah kami memperlihatkan sesuatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan ke atas mereka pelbagai azab agar mereka kembali bertaubat. Tuhan tunjuk pula mukjizat, azab. Kita akan baca ayat kemudian. Mari katok, mari gutu, mari air jadi darah, macam-macam, agar mereka bertaubat. Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu Nabi Musa dengan berkata, wahai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai, melepaskan kami sesuai dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami setelah doamu dikabulkan akan termasuk kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kamu berdoa depan bala-bala ini, kami masuk Islam. Maka ketika kami menghilangkan azab itu daripada mereka ketika itu, juga mereka terus mengingkari janji. Bila Nabi Musa doa habis bala tu, tak masuk Islam juga. Ini dalam surah Ibrahim, kalau Tuhan suruh Nabi buka pintu langit, naik atas langit, dia nampuk atas langit, pokok-pokok ni akan kata, oh ni sahih, sahih, sahih juga. Macam Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj, Tuhan tunjuk Isra Mi'raj bagi Nabi SAW. Cerita Isra Mi'raj, kemudian berlaku Nabi berjumpa dengan buta Masjid Aqsa siang sekian-sekian. Betul berlaku. Oh ni sahih, 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 sahih. Ini serupa Isra Mi'raj yang menakjubkan, mereka anggap sahih.
Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihatnya?" Bersarah rakyat, "Tidakkah aku yang berkuasa di Mesir ini? Sungai-sungai yang masuk air ke kampung melalui saluran-saluran, terus-terusan masuk ke kebun kamu. Ini projek aku. Ini satu lagi projek aku. Ini projek aku. Aku beri kesenangan kepada kamu supayalah." Tiap-tiap zaman mereka lawan Islam ni akan tunjuk projek. Tunjuk kesenangan. Padahal itu hak dia yang mesti ditunaikan. Tidakkah aku? Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang Musa yang hina keadaannya ini dan yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Musa boleh buat apa? Cakap pun tak pasal. Buat hina terhadap Nabi Musa AS. Musa boleh bagi apa? "Aku boleh bagi projek. Kemudahan masuk ke kebun-kebun kamu. Zaman ini aku boleh bagi jalan raya, boleh bagi ni, bagi ni, bagi ni, bagi ni." Betul lah, bagi-bagi ni tanggungjawab kerajaan. Bukan nak beli rakyat dengan bagi benda-benda ni. Ni Fir'aun nak beli rakyat dengan projek-projek kesenangan ni, bawa pada rakyat masuk ke kebun-kebun. Jika betul dia seorang Rasul, maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan dia seorang pemimpin, atau malaikat datang bersama mengiringinya sebagai saksi tentang kebenarannya? Pasal apa Tuhan tak latih malaikat dengan Musa? Iri Musa nampak. Malaikat makhluk baik. Latih malaikat kan tak nampak pula. Mengapa tak ada malaikat iring dia? Mengapa Musa tak ada kekayaan pada dia? Serupa dengan Quraisy minta Nabi Muhammad mengadakan sungai di Mekah. Ubah bukit Mekah jadi emas. Beri harta, beri kekayaan, baru boleh ikutmu. Supaya je. Sama je, baru aku boleh ikut. Ini sama. Dia punya konsep sama. Konsep jahiliah. Dengan yang demikian, maka Fir'aun dengan perkataan itu telah memperbodohkan kaumnya. Rakyat jadi bodoh. Jadi bodoh. Banyak kita lah juga jadi bodoh. Habis jadi bodoh belaka. Masa Jepun dulu payah nak makan ni, senang makan ni. Tak bodoh lah tu. Bodoh. Pasal cerdik ha. Kalau ikut Islam jadi susah. Jadi apa? Kalau ikut Islam jadi susah. Berkat yang Allah Ta'ala beri tak percaya. Ini. Perangai. Masuk pada orang Islam. Yang lemah iman. Sehingga mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka itu ialah kaum yang fasik. Puak-puak ni fasik, Tuhan kata. Walaupun dia semayang, buat umrah acak kali, pergi haji acak kali, tapi fasik. Pasal apa? Tolak hukum Allah Ta'ala. Tolak syariat Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala. Tapi nak laksanakan syariat? Tak boleh. Tak beri kuasa nak laksanakan syariat. Tak beri kuasa nak laksanakan hukum syariat ni, kena ada kuasa, kena merintah. Islam tak boleh merintah sebab Islam tak boleh benda. Tapi semayang-semayang, puasa-puasa, umrah-umrah, Islam tak ada kuasa. Sedangkan Nabi berkuasa berhijrah ke Madinah menegakkan negara. Ini berlaku. Jadi bodoh. Walaupun semayang, buat haji acak kali, bodoh. Fasik. Serupa macam kau, Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, "Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'aun atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard wa yadraka wa alaka qalat nuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wallahu a'lam."
tentera Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kita sambung operasi menawan Rom. Kita dah baca dulu tentera Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbib bin Hasanah dan lain-lain. Kemudian Abu Kanto tentera Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini terkenal dengan Duhail Arab, orang Arab yang cerdik, yang pintar taktik peperangan, tipu helah peperangan. Amr bin As ni terkenal seorang yang sangat bijak. Dan orang Quraisy tugaskan dia pergi ke Parsi, pujuk Raja Habasyah jangan terima orang Islam. Dia pergi dengan Suhail bin Amr. Dia pujuk-pujuk tak berjaya. Raja Habasyah tak ikut. Raja Habasyah masuk Islam pula. Dan dia balik bertemu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tengah jalan. Dua-dua ketemu Nabi masuk Islam. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan masa jahiliyah, cerdik, pandai. Bila dia masuk Islam, dia cerdik, pandai juga. Kalau dia bersama dengan Islam, dia faham Islam. Antaranya Amr bin As ni, yang pintar, yang cerdik. Nabi atur dia, bawa surat, bertemu Raja Maskak dan Uman. Dia pujuk-pujuk Raja Maskak Uman masuk Islam. Dia pintar, berujuk. Satu kisah yang menarik, Nabi tugaskan dia berperang di Zatul Salasil. Dia baru masuk Islam. Oleh mu'allah lah, oleh kerana mak dia ni orang Zatul Salasil. Dia biasa, maka operasi Zatul Salasil ni, dia jadi ketua. Nabi kata dia jadi ketua. Abu Bakar, Abu Ubaidah, Umar, di bawah dia. Ini semua sahabat-sahabat besar mereka. Tak boleh kerana dia tahu kawasan tu, dia. Berlakulah. Bila sampai di Zatul Salasil, musim sejuk. Musim sejuk, masing-masing nak pasang api lah. Nak berdiang. Sejuk sangat. Dia beri arahan, jangan pasang api. Jangan pasang api. Lalu orang kata, sejuk ni. Barang saya pasang api, aku capok dalam api dia tu. Pasang, aku capok dalam api. Bekeng. Arahan yang pasang api. Lepas tu esok pula, maya subuh. Orang tahu dia hadap so, kena mandu wajib. Mimpi. Lepas tu dia tayamum je. Tayamum, duduk depan yang dia imam. Mu'allah yang dia imam. Lepas tu Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ni ketua pasukan. Mak dia imam tak, aku jadi ketua pasukan. Aku yang dia imam. Undurlah Abu Ubaidah pun. Tak apa lah. Jadi masing-masing dalam tentera ni, tak puas hati lah. Besok, berperang. Berperang-perang, musuh lari. Kejar separuh jalan, berhenti dia, berhenti balik. Patutnya bila musuh lari ni, kejar lah, berhabis. Ni dok. Suruh berhenti balik. Allah sudah. Tak lawan habis. Balik, siapa ada Madinah, mereka mengadak Nabi. Mengadak Nabi. Ceritalah apa yang dia buat ni. Lalu Nabi panggil dia. Panggil dia. Nabi tanya, mengapa mengarah? Tak beri pasang api. Dia kata, wahai Rasulullah, kita duduk kawasan musuh. Kalau kita pasang api, musuh tahu kita siapa. Musuh tahu di mana kedudukan kita. Musuh tahu berapa jumlah kita. Dia boleh serang hendak waktu malam. Ini bahaya. Ilmu ni sampai sekarang, tentera pakai. Bila ada perang, suruh padang lapu. Ini, orang Islam. Tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian, pada apa orang ambil wuduk, mutayamum? Tidakkah Allah Ta'ala mengizinkan
Kalau guna air jadi mudarat, boleh tayamum. Kerana cuaca sejuk sangat, saya tak mahu tayamum lah. Nabi kata ya. Ya. Mengapa? Bila musuh hundur, kamu suruh berhenti. Dia kata musuh hundur tu nak tipu kita. Dia hundur kita kejar, dia nak kepung, nak masuk perangkap dia. Jadi bila kita kejar dia lari, kita tahu dia ada perangkap, kita berhenti. Balik lah. Jadi heboh seluruh semenanjung Arab, musuh lari takut ke kita menang. Ini perang saraf. Perang saraf. Perang ni bukan perang senjata saja, termasuk perang psikologi. Ini perang psikologi. Perang saraf. Nabi kata betul, betul, betul. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Seorang yang pintar, yang bijak. Berlaku taun zaman Sayyidina Umar ni. Beduk di Syam. Dia mengarahkan penempatan. Pindah orang, tak boleh pindah, tak boleh ni, tak boleh ni. Ini antara arahan dia. Tak benar. Sehingga taun wabak selesai. Sebahagian rakyat selamat. Ini. Ini adalah Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ha? Ada pun dalam kisah perang dengan Sayyidina Ali, dia tipu Abu Musa al-Asy'ari. Itu cerita tu tak betul. Ha, cerita tu tak betul. Kononnya dia tipu Abu Musa al-Asy'ari. Ha? Ulama-ulama banyak tulis dalam buku. Kononnya Amr bin Ash tipu Abu Musa al-Asy'ari. Tidak betul. Riwayat yang sahihnya, dia tak tipu Abu Musa al-Asy'ari. Dia seorang sahabat Nabi yang jujur, yang ikhlas. Ha? Di mana dia arahkan perang berhenti bila Amr bin Yasir mati dalam perang Siffin. Nabi kata qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar bin Yasir dibunuh oleh sebuah yang durhaka. Kata Ammar perang di Sayyidina Ali. Ammar perang di Sayyidina Ali, bukan di Muawiyah. Ammar dibunuh menandakan Sayyidina Ali betul, Muawiyah salah. Salah. Bila salah tu dia tu buat taktik berhentikan perang. Caranya balik pada perdamaian, suhakat Quran. Lepas tu berunding. Masa berunding tu lah orang kata Amr bin Ash tipu. Tidak. Peperangan berlaku kerana provokasi oleh orang Yahudi. Sebenarnya provokasi oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang melagakan orang Islam, sehingga jadi perang fitnah yang terkenal dalam sejarah Islam. Bukan kerana Amr bin Ash tipu, tidak. Ini Amr bin Ash. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menulis perutusan kepada Amr bin Ash agar membuat pilihan sama ada meneruskan tugasnya yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW ataupun menyertai tentera bagi berjihad memerangi Rom yang memerintah bumi Syam. Amr bin Ash menjawab, Rasulullah belum wafat, sudah tugas dia pergi situ. Kena Abu Bakar kata, mu nak tu tugas ke nak balik? Kerana mu bertugas dah masa Nabi dah wafat. Mu nak ikut serta? Lalu dia kata, inni sahmun min sihamil Islam wa anta Abdullahir Rami biha wal jami'u laha. Panzur ashadduha wa akhshaha wa afdaluha. Farmi bih. Jawab dia berjawab, sesungguhnya aku adalah salah satu daripada anak panah Islam dan kamu wahai khalifah adalah pemanahnya yang menentukan keputusan dengan perintah Allah dan mengumpulkan anak-anak panah itu melaksanakannya. Dialah mana yang paling kuat, paling bertakwa, yang paling baik, kemudian tentukanlah pilihanmu. Ikut khalifah lah. Saya ni anak panah, khalifah ni pemanah. Panuhlah saya mana-mana pun, saya ikut, saya pergi. Ini kata Amr bin Ash. Jawab para Abu Bakar. Setelah Amr bin Ash di Madinah, Khalifah Abu Bakar mengarahkannya untuk memimpin bala tenteranya yang terdiri daripada sahabat dalam kalangan pemimpin-pemimpin Makkah dan Taif. Khalifah Abu Bakar berpesan kepadanya,
يا عمر إنك ذو رأي وتجربة بالأمور وبصر بالحرب، وقد خرجت مع أشراف قومك ورجال من صلحاء المسلمين. Apakah suruh dia pimpin pembesar-pembesar Mekah dengan pembesar Taif, orang besar saja ini bawah dia. Apakah kata dia, wahai Amar, sesungguhnya kamu ialah seorang yang mempunyai banyak idea dan berpengalaman dalam berbagai-bagai perkara serta sangat arif dalam salat belok dalam peperangan. Kamu telah keluar bersama kaummu yang terkemuka dan orang-orang soleh dalam kalangan muslimin. Wa anta qadimun ala ikhwanik fala ta'lahum nasihah wala taddakhir anhum salih mashwara. Rubba ra'yin laka mahmudun fil harbi mubarakun fi awaqibil umur. Kamu menjadi ketua dan mara bersama saudaramu ke medan pertempuran, maka terimalah nasihat mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka agar beroleh kebaikan. Berangkatlah mereka mempunyai pandangan yang baik yang boleh dilaksanakan ketika menghadapi peperangan dan membawa keberkatan kepada kalian pada akhirnya. Ha? Bila membawa mereka ni kena dengar juga pandangan-pandangan mereka, jangan pandanganmu je mesyuarat, katanya. Amman bi'an menjawab, ma akhlaqani an usaddiqa zannak wa an la ukhir wa an la ufila rayak. Pesanan yang kamu sampaikan kepadaku ini akan aku laksanakan sehingga penilaianmu terhadap aku tidak silap. Saya akan ikut patuh apa khalifah anjur. Adang saya tak silap insya-Allah. Pasukan ini diarahkan melalui jalan pantai sepanjang Laut Merah dan memasuki Palestin. Seterusnya mara ke Lembah Arabah. Amr bin As radhiyallahu anhu membentuk pasukan peninjau yang terdiri daripada 1000 orang tentera berkuda yang diketuai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bagi mengawasi pergerakan tentera musuh. Dia buat pasukan peninjau dulu untuk sebih jalan yang selamat. Ini kepintaran dia menguruh tentera. Pasukan ini bertempur dengan pasukan musuh dan berjaya menawan beberapa orang anggota yang dibawa pulang. Mereka mendapat maklumat ada pasukan tentera yang besar bergerak untuk memerangi tentera Islam. Akhirnya mereka berjaya menggempur musuh dengan mengorbankan beribu-ribu orang anggotanya. Kena terpaksa berhadap musuh yang lebih lepak kali dan lebih besar, namun dia menang juga menggugurkan beberapa orang syuhada. Tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dalam bab yang terdahulu pernah dinyatakan bahawa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memarahi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang bertugas di Iraq ketika menentang tentera Parsi kerana tindakannya ke Mekah dan menunaikan haji tanpa kebenaran khalifah. Kita baca kisah dulu. Khalid bin Walid ni dia bantu Ghanam, Ayyad bin Ghanam, untuk lawan Parsi dengan Rom gabungan, menang dia gitu dulu. Lepas tu dia suruh orang balik dulu ke Madain. Kebetulan musim haji. Dia orang balik dulu, dia ke belakang rupanya dia nak kacik orang, nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Pada ditugaskan untuk berjihad. Pergi Mekah. Orang nampak dia Mekah duduk cukup pada kat Mina kat tu. Mekah. Orang bayar kau Mekah. Bakar marah. Marah. Aku tugasmu untuk berjihad, orang pergi haji. Jihad dulu. Haji ni ke kediang. Ke kediang. Ini penting nak selamatkan Islam. Kalau kita ni haji dulu, ngundi kediang. Sebab haji ni suka nak pergi umrah. Kita tak tahu jihad ni nak selamatkan Islam. Khalid radhiyallahu anhu diarahkan supaya membawa
sebahagian daripada tentera Islam di Iraq dan meninggalkan sebahagian lagi kepada penggantinya iaitu Musanna bin Harithah radhiyallahu anhu. Abu Bakar marah, ambil tindakan disiplin. Tak ada Khalid. So Khalid pergi ke Rum, ke Syam. Aku tugas kamu ke Syam. Tugas di Iraq ni aku tugas kepada Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu anhu. Seterusnya Khalid Abu Bakar mengutuskan arahannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Da'i Iraq wakhluf fi ahlihi alladhina qadimta alaihim thumma mzi mukhaffafan fi ahli quwwatin min ashabina alladhina qadimu ma'aka al-Iraq min al-Yamamah. Tinggalkan Iraq, pilihlah salah seorang tenteramu menjadi pemimpin di Iraq, seorang yang menurut dirimu terbaik dalam kalangan mereka. Setelah itu berangkatlah sambil memilih beberapa orang tentera yang kuat, khususnya mereka yang datang bersamamu dari Yamamah memerangi Musnadul Kadzab. Aku arahmu pergi ke Syam memilih tentera-tentera yang terbaik yang pernah mengalahkan orang murtad, pengikut Musnadul Kadzab, orang hebat. Ikutmu sama pergi ke Syam. Wasahibuka fit tariq wa qadimu alayka fil hijaz thumma ta'ti asy-syam fatalqa Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa man ma'ahu min al-muslimin wa idza taqaytum fa anta amirul jamaah wassalamu alayka wa rahmatullah. Dan juga mereka yang kamu dampingi dalam perjalanan dan kamu mengutamakan mereka yang bersamamu dari Hijaz, kemudian kamu bergeraklah menuju ke Syam dan bergabunglah dengan Abu Ubaidah radhiyallahu an, Amir bin Jarrah radhiyallahu an, dan kaum muslimin yang lain. Apabila kalian sudah bertemu dengan mereka, maka kamulah yang menjadi ketuanya. Kayu bakar Khalid jadi ketua. Abu Ubaidah dia bawa perintahmu. Walau Abu Ubaidah ni dianggap menteri Nabi, dia seorang mutarbih, tapi penglima perangnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini arah Abu Bakar. Penglima Khalid menugaskan Amir bin At-Tufail radhiyallahu an untuk membawa suratnya kepada Abu Ubaidah radhiyallahu an bagi memaklumkan perintah Khalid Abu Bakar radhiyallahu an. Khalid bin Walid membahagikan bala tentera kepada dua bahagian, keseluruhan para sahabat radhiyallahu an bersama dengannya. Hal ini sekaligus menyebabkan Al-Musanna merayu pada Khalid, wallahi la uqima illa ala infadi amri Abi Bakar kullih fi istishabi nisfi sahabah wa ibqa'i nisfi. Dia tinggal separuh, dia ambil sahabat-sahabat Nabi ikut dia. Oh, yang lain itu suruh ke Musanna bin Harithah. Dan Musanna kata, demi Allah, perkara ini sebenarnya tidak dapat ditegakkan kecuali mengikut arahan Khalifah Abu Bakar secara keseluruhannya. Beliau telah memerintah agar membawa bersamamu separuh daripada anggota tentera dan meninggalkan lagi tentera bersamaku. Abu Bakar arah begitu nak macam mana? Kata Musanna, فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُ النَّصْرَ إِلَّا بِهِمْ فَأَنْتَ تَعْرِينِ مِنْهُمْ. Demi Allah, aku mengharapkan pertolongan Allah dengan penyertaan mereka semua, namun kamu telah menghilangkan mereka semua daripada bersamaku. Tapi orang baik-baik mau ambil belaka, kata Musanna kepada Khalid bin Walid. Khalid memujuk Al-Musanna dengan menggantikan kedudukan para sahabat itu melalui penyertaan para pemimpin dan pahlawan kabilah bersama Al-Musanna. Akhirnya Al-Musanna mematuhi kehendak Khalid radhiyallahu anhu. Penglima Khalid radhiyallahu anhu memilih jalan pintas yang lebih cepat sampai ke negeri Syam dengan meredah padang pasir yang luas. Tindakan itu sehingga memaksa diri mengharungi
kesukaran, khususnya apabila tiada kawasan OSIS yang berair. Khalid memilih jalan pintas. Biasa nak pergi ke Iraq, kena lalu ke Madinah. Barulah ada kawasan OSIS, kawasan lembah yang ada air. Ini dok jalan pintas terus mengharungi padang pasir. Tak ada kawasan lain. Nampak macam mana? Ini kebijakan Khalid. Apabila sampai di daerah Samawah, Khalid mendapat nasihat daripada Rafi' bin Umair yang sangat berpengalaman dengan perjalanan di padang pasir. Khalid mengambil nasihat seorang tua Badawi. Nama dia Rafi' bin Umair. Menasihat dia macam mana cara nak jalan padang pasir tak ada air ni. Setelah mendapat maklumat bahawa mereka akan melalui beberapa hari dengan ketiadaan kawasan air, maka Rafiq menasihatkan supaya berhenti dengan memilih 30 ekor unta yang berbadan besar. Kemudian unta itu dilepaskan sepanjang minggu tanpa makanan dan minuman. Seterusnya unta itu diberikan air sebanyak-banyaknya. Orang Badui ini pandai. Pilih beberapa unta yang besar-besar, 30 ekor. Jangan ambil makan, suruh puasa. Jangan ambil minum. Sudah dia puasa beberapa hari, seminggu, baru beri minum, beri makan. Cara dia. Apabila sampai masa bekalan air terputus, maka dia sembelih unta-unta itu. Kemudian dia ambil air dan dagingnya seperti biasa untuk dijadikan makanan. Dalam unta ni ada taki air. Jadi ambil air dalam taki air unta tu, perut unta tu, daging dia makan, semelih. Itu caranya. Setelah kehabisan unta tersebut, Rafiq meminta mereka mencari pokok ausad, sejenis pokok padang pasir, dan digali di bawah pohonnya oleh mereka. Rafiq keuzuran disebabkan kekaburan mata, maka dinyatakan rupa pokok itu seperti orang yang sedang duduk di atas tanah. Bila buta habis, nak macam mana? Air tak ada. Rafiq kata, mau tunjuk ke aku pokok macam orang duduk tengok daripada jauh, sejenis pokok di padang pasir. Pokok ausad nama dia. Pokok ni kau tengok jauh macam orang duduk, mau tunjuk ke aku, ke aku. Lepas tu gali bawah aku dia, kerak tu ambil air. Ini kepintaran dia. Setelah berjumpa pokok itu, Rafiq merabunya, dan betul seperti mana yang dikehendaki. Lalu disuruh umbi pokok tersebut digali. Tiba-tiba didapati mata air yang mencurah keluar bagi mereka, berpandukan bintang pada waktu malam. Akhirnya mereka sampai di perbatasan Syam dengan menguasai kabilah-kabilah Arab yang kecil, termasuklah berjumpa dengan Amir bin Tufail yang ditawan oleh salah satu kabilah. Pasukan penyiar dia tugasnya tawan dia kabilah. Kemudian dia perang kabilah ni, tiba-tiba dapat bebaskan Amir bin Tufail yang ditugaskan tadi. Namun surat yang dihantar kepada Abu Ubaidah dapat disembunyikan. Lalu Panglima Khalid dalam mengarahkannya agar meneruskan perjalanan menemui Abu Ubaidah radhiyallahu an. Peristiwa bagaimana Khalid radhiyallahu an mengharungi perjalanan meredah padang pasir merupakan satu taktik peperangan yang sangat handal, sehingga seorang tokoh tentera Jerman dalam Perang Dunia Pertama, General von de Gaulle, menegaskan dalam bukunya yang terkenal, iaitu Al-Ummah Al-Musallaha, innahu ustazi fi fannil harb. General Jerman ini kata, dia tidmuh dalam bahasa Arab, Khalid bin Walid adalah guruku dalam ilmu ketenteraan. Banyak orang kafir anggap Khalid Walid ini guru ketenteraan.
Kita orang Islam tak mengaji, orang kafir ambil. Kata Khalid ni dikaji oleh Barat. Ha, di mana dia anggap tokoh tentera Jerman yang terkenal, iaitulah bila dia berperang di utara Afrika. Ha, Jenderal Rommel, seorang lagi. Afrika ni padang pasir yang luas. Cara nak atasi ialah dia reka kereta Volkswagen. Volkswagen yang tak payah pakai air. Pakai angin nak sejukkan jin. Ini Jerman punya rekaan untuk Perang Dunia yang kedua. Ini dia ambil ilmu daripada orang Islam, bagaimana nak mengatasi bila kekurangan air. Banyak orang kafir ni ambil orang Islam. Khalid bin Walid terus mara memimpin tentera sehingga Saniyah, lalu diarahkan supaya bendera Rasulullah SAW yang bernama Al-Uqab dikebarkan. Maka tempat itu dinamakan Saniyatul Uqab. Seterusnya pula, pasukan tentera Khalid memerangi kabilah Ghassan, kaum Arab yang beragama Kristian. Akhirnya tentera Khalid radhiyallahu an sampai ke kota Busra yang dikepung oleh tentera Surahbil bin Hasanah. Badi Romas yang telah menerima Islam dan menganutnya telah membuktikan keikhlasannya dengan membantu tentera Islam. Beliau berjaya melepaskan diri daripada tahanan. Kemudian beliau bersama para pengikutnya membuka pintu kota bagi membolehkan tentera Islam berjaya masuk dan menawan kota Busra yang tatkala itu telah mendapat bantuan tentera Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kebetulan kota Busra ni padri dia masuk Islam. Jadi bantu tentera Islam untuk tawan kota Busra. Ini kejayaan yang pertama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tindakan Balah Rum, wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستبتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Maksudnya, dan mereka meminta fatwa kepada Wahai Muhammad SAW mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Katakanlah wahai olehmu, Allah akan memberi keterangan fatwa kepada kamu mengenai mereka, dan juga akan dipatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab Al-Quran ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah yang masih kecil lagi. Dan kamu juga mewajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim
dengan adil. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Ayat ini ditafsirkan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan satu amalan orang Arab yang masa ada perangai jahiliah dibawa kepada Islam ikut perasaan mereka. Apabila menjadi wali pada anak yatim, maka dia jaga anak yatim itu. Kalau anak yatim terlawa, comel, dia kahwin dengan anak yatim itu. Tujuannya hari itu buat isteri dan anak harga anak yatim. Kata anak yatim tu tak comel pula, dia taruh sajalah. Dia tak benar anak yatim tu kahwin. Kalau kahwin ada suami ke harta dengan suami dia pula tak boleh ke dia. Ini perangai yang tak malek. Nak menyusahkan anak yatim itu. Ambil peluang nak kahwin dengan anak yatim kan nak harta. Bila dia balik. Ini satu perangai yang tak malek. Memang Nabi sebut dalam hadis, tungkahul mar'atu li jamaliha wali hasabiha wali maliha wali diniha fasbar bidhati din taribat yadaka, kata Nabi. Dikahwinkan perempuan itu kerana kecantikannya, kerana keturunannya, kerana hartanya dan kerana agamanya. Pilih yang beragama. Nasaya taribat yadaka. Ada orang nak pilih orang comel, nak pilih orang yang berketurunan, nak pilih orang ada harta, nak gemuk harta. Orang pilih yang beragama, yang salihah, yang beragama. Nabi kata utamakan yang beragama. Taribat yadaka, puas hatimu. Taribat yadab, kata turab dalam bahasa Melayu dengan makna tanah. Tanah bermoran dengan tanah dengan di tangan. Perbandingan dengan kanak-kanak yang bermain dengan tanah. Budak-budak kecil dia main dengan tanah. Dia buat rumah, dia buat parit, dia buat apa. Oh dia sayang. Oh dia buat tu. Lebih pada harga lagi, tak tahu kala. Harta-harta dia tak kena. Dia kena tanah hak dia kamil tu je. Puas hati dia. Kalau dan dia puas hati, orang nak bagi dengan pitih pun tak nak pitih tu. Dia bertahan ke tanah hak dia buat tu. Ini. Dia puas hati walaupun tangan dia belum orang dengan tanah. Begitulah dibandingkan sekiranya berkahwin dengan perempuan yang beragama, yang soleh, seseorang itu akan puas hatinya. Macam kanak-kanak yang belum moral dengan tanah, puas hati dia. Walaupun tanah kelihatan kotor, kelihatan macam-macam, tetapi hati puas. Ada orang pilih yang comel, perangai huduh pula. Pilih keturunan, nak kata suami pula. Pilih yang ada harta, kerana nak kau tu kadang-kadang tak jadi apa. Ini seorang ahli falsafah, Sokrat yang terkenal. Sokrat ni rupa dia wuduh. Mari seorang perempuan yang cantik, ajak dia kahwin. Sokrat ni tambuh. Perempuan tu kata, molek kalau mau kahwin dengan aku. Mau kahwin dengan aku, boleh anak comel, cerdik macam kamu. Sokrat kata, kalau boleh anak
Uduh, perangai uduh macammu juga. Allah dia jawab. Perangai uduh macammu juga. Lepas mana? Lepas terjawab. Oh, ini dia. Itu ahli falsafah lah. Jadi utamakan yang beragama. Keluarga yang beragama, yang pegang dengan agama, barulah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang sangat penting. Mambil sebut, al-mar'atu salihah khairu minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh lebih baik dunia dan segala isinya. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini memberi hidayah supaya tunaikan tanggungjawab anak yatim. Jaga betul-betul, kerana bukan jaga nak gomoh harta je. Nak kahwin, nak ambil harta. Lepas tu tahan dia berkahwin kerana nak harta juga. Ini perangai yang tak boleh. Ya, ayat ni memberi hidayah pada orang Islam supaya menunaikan kewajipan dengan betul. Jangan menunaikan kewajipan dengan cara yang salah. Masuk dalam membina keluarga yang baik. Wallahu a'lam.